dikabarkan ada kebakaran di Pasar Gentong. Di Pasar Gentong. Silakan rekan-rekan meluncur. Langsung bumi, damkar langsung. Kalau bisa. Banyak ini ya kios yang terbakar. Banyak sekali, kira-kira 20 kios, Pak. Lebih 20 kios ya. Api awal tadi dari mana apinya awalnya? Ya, mungkin insya Allah mungkin dari listrik, Pak. Listrik ya? Iya. Tadi dipadamkan sama pedagang sama warga juga? Ya, warga sama-sama, Pak. Enggak mampu. Tak mampu. Ini habis semua ini? Habis semua, Pak. Ini lapak apa aja nih? Jual apa aja? Ya sepatu, ya ekonomi aja, Pak. Pakaian-pakaian. Apa pengennya, Pak? Ya Berabak, apa itu ya, apa aja Pak, komplit. Komplit ya? Tadi sekitar pukul 16.30 kami menerima laporan dari masyarakat kalau ada kebakaran di Pasar Gentong. Kemudian saya bersama anggota Koramil mendatangi TKP, kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Setelah datang, memang betul ada kebakaran dan api dipadamkan oleh pemadam. Tadinya pemadam 2, kemudian karena kurang, kita hubungi pemadam dari Kudadaren dan datang. Kemudian karena api besar, kekurangan air, akhirnya kami menghentikan kendaraan truk yang berisi tangki air itu untuk membantu untuk mengisian pemadam. Sampai saat ini, situasinya sudah padam untuk pasarnya. Berapa los yang terbakar? Berapa los yang terbakar? Losnya itu jumlahnya 5, kemudian yang terbakar itu 4. Yang satu hanya kena api aja, jadi 4 yang... Oh, imbasnya. Ya, 4 los ya? 4 los ya. Yang penyebabnya, Dan? Sementara, Dan? Penyebabnya, Dan? Penyebabnya itu karena itu pasarnya itu tutup. Artinya penyebabnya itu dari... dimungkinkan itu dari konsleting listrik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.